Yeah. Ya awak mas seger tu, emang. Woi. Tapi terbau, tapi nama mayatnya terbau yuk, cen bau yuk. Rumah ada yang palit. Bok, lihat tuh. Dibatin be ayam. Astagfirullahaladzim, lihat nih. Untung be. Ini diambil sama si bapak. Ini dibatin tuh. Masyaallah. Itu aduh, itu biasa mangkit tuh. Iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Di belakang rumah ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku gua mah enggak pegang lihatnya. Astagfirullah. Kayaknya udah tua deh ini. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Mayat dari arah sana kita temukan dibawa langsung di sini. Dari sini baru dievakuasi oleh petugas. Tawi itu di muara teh ojek kering lain. Ayo tuh. Ini menang mancing kan mah dulu kan terjangkat. Ditemukannya mayat seorang laki-laki kurang lebih berumur 70 tahunan, tanpa identitas, tidak berbusana. Mereka awal ditemukan oleh dua orang anak yang sedang nongkrong di bawah jembatan. Nah, karena kedua anak tersebut tidak bisa berenang, larilah mereka ke wilayah Kampung Lebak Pasar ini. Nah, setelah mereka berteriak ada mayat di Sungai Cujung, maka kami selaku warga masyarakat di sini dan secara manusiawi kami ikut menolong mereka si mayat tersebut sampai sejauh kurang lebih 50 meteran dari lokasi awal ditemukannya mayat tersebut di 50 meter baru kami angkat dievakuasi. Setelah itu kami langsung menghubungi kelurahan, Babinsa dengan Polsek. Di belakang rumah ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku gua mah enggak pegang lihatnya. Astagfirullah. Kayaknya udah tua deh ini.